resepi kek batik Horlicks cheese. Welcome to my YouTube channel. Hai semua, hari ini saya nak kongsikan cara membuat kek batik Horlicks. Biasa kek batik ni sinonim dengan coklat. Jadi hari ini saya buat kelainan. Okey, mula-mula kita perlukan 300 gram biskut Mary. Yang ni kita patah-patah lah, patah 3, patah 2, ikutlah. Ikut suka. Okey, seterusnya kita perlukan 2 biji telur. Saya guna grade B. Okey, masa ni api belum hidup ya. Kita kacau-kacau sekejap. Kemudian masukkan setengah cawan serbuk Horlicks. Setengah cawan susu pekat manis. Setengah cawan air sejuk. Saya guna air pipe yang bertapis sahaja. Kemudian satu sudu esen vanila. Okey, kita kacau dulu. Api masih belum hidup lagi. Kita kacau sampai nampak dah sebati. Barulah kita hidupkan api. Okey, bila dah jadi macam ni, kita boleh masukkan butter dan bolehlah hidupkan api. Okey, kacau. Butter ni akan cair sebab bila kita dah hidupkan api, adunan ni akan jadi panas. So, kacau sampai butter cair. Kemudian, matikan api dan bolehlah tuang biskut Mary itu tadi. Then kita kacau sampai rata. Okey, bila dah rata macam ni, ni maknanya dah siap lah ni. Okey, seterusnya pastikan bekas yang kita nak guna tu alas dengan plastik, senang nanti nak keluarkan. So bolehlah masukkan adunan tadi tu ke dalam bekas. And then kita tekan-tekan sikit guna senduk untuk kasi dia padat dan rata. So, siaplah lapisan bawah. Tutup dalam tapui dan masukkan dalam peti sejuk sekejap. Okey, sementara tu kita bolehlah sediakan lapisan bahagian atas dia pula, iaitu lapisan cheese. Okey, saya gunakan yogurt. Yogurt pisa asli sebanyak 2 sudu. Butter 250 gram. Dan juga susu 1 hingga 2 sudu. Ini ikut sukalah. Kalau nak manis boleh tambah lebih. Tapi 1 hingga 2 sudu tu dah cukup sebenarnya. Okey. Kawalkan. Okey, kali ni sebenarnya saya tak nak dia plain, jadi saya letak pewarna rose pink. Yang ni letak agak-agak lah. So lapisan cheese nanti akan berwarna pink. Okey, kacau. Sebenarnya pakai sudu leceh sikit. Saya elok-eloknya pakai pemukul lah. Okey, ni saya pakai pemukul. Okey, sampailah cheese jadi macam ni, bentuk krim. Bolehlah kita tuangkan ke atas lapisan biskut Mary tadi. Okey, cheese ni lembut. Kita perlu tuang and then ratakan. Senang je sebenarnya. Ratakan guna spatula je. Then
Bila dah rata, bolehlah kita masukkan ke dalam peti sejuk. Biasanya saya akan letak ke dalam peti sejuk semalaman. Maknanya minimum antara 6 jam hinggalah satu malam, biasanya lebih kurang 8 hingga 10 jam kan. Tetap macam tu supaya dia lebih cantik hasilnya. Okey, tutup. Tupperware kita ini tadi. Dan kemudian masukkanlah ke dalam peti sejuk semalaman. Okey, lepas semalaman. Tada! Dah siap pun kek batik holic cheese kita. Jemputlah. Dan jangan lupa like dan share. Terima kasih kerana menonton.